Okay, pasang door handle IKEA KALLROR, tak tahulah betul ke tak sebut ni. Okay. Ni jig yang kita gunalah untuk buat lubang. Ni yang dah siap satu. Yang dah siap. Okey. Cara dia cut ni. Buat macam ni. Then baru tebuk lubang. Okey, supaya dia dapat distance yang sama daripada H to H ni consistent. Okay. Okay. I beli dekat IKEA KALLROR. So ni tricky sikit lah. Sebab lubang ni kecil je kan. Okay, kau nak buat ni ketat-ketat sikit eh. Okay. Dah siap. Simple. Okay, complete.